all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. Sama Kelurahan Grogol yang memang diperuntukkan untuk masyarakat, yang ketiga betonisasi di Jalan Cikupel atas, dan yang keempat adalah drainase. Pak, untuk apa Caang ini, Pak, untuk program jalan-jalan ini kenapa Pak harus diprioritaskan, Pak? Yang pertama, kurangnya penerangan jalan ketika malam hari, salah satunya adalah kepentingan masyarakat di mana untuk keamanan dan keselamatan. Karena saat ini di wilayah Kelurahan Grogol masih gelap. Adapun PJU atau Caang yang saat ini sudah berada itu masih kurang, gitu. Masih jauh dari jangkauan harapan masyarakat. Nah, kalau untuk ini Pak, kantor bersama? Kantor bersama itu nanti diperuntukkan yang pertama adalah ketika masyarakat mempunyai niatan kinatan atau seperti Karang Taruna ingin adanya pertemuan atau musyawarah. Di mana tuh Pak? Itu bekas ex kelurahan dulu. Di dekat sini? Iya. Iya, tidak jauh dari sini. Pak, ini kan wilayahnya wilayah terdalam ya, Pak ya. Iya. Nah, selain itu ada enggak yang menjadi skala prioritas untuk masyarakatnya, Pak? Ada, yang pertama UMKM itu salah satunya juga. Kedua, kegiatan sosial di mana ada Tempoli, Marawis, itu pun salah satu termasuk di dalamnya. Kami sudah melakukan upaya pramusdan juga dan itu sudah dirangkum dalam satu wadah yang memang direncanakan di dalam musdan bakal Kelurahan Grogol. Itu yang menjadi laporan siapa ya? Iya. Pak, untuk pembangunan tahun kemarin, Pak, ini seperti apa, Pak, hasilnya, Pak? Tahun kemarin alhamdulillah ada membuahkan hasil, tetapi di sini kami berharap di tahun 2023 perencanaan yang tahun 2022 ini saya harap lebih maksimal dan lebih skala prioritas lebih bagus lah gitu ke depan.